Aduh, tuh, 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 tuh. Kenapa sih, Manda? Lihat deh, ada beat baru. Beat baru? Iya, dia lagi viral loh. Viral banget? Iya, benar banget. Apa kita cek ke dealer, Manda? Kita cek unitnya. Yuk, langsung yuk, aja. Kita ke dealer San Prima Sentosa. Kebetulan saya ada kenalan tuh di situ, Pak Idris. Ayo, kita ke San Prima Sentosa. Ayo. A few moments later. Nah, ini dia, Manda. Dealer San Prima Sentosa. Salam satu hati, Bapak Ibu bisa dibantu mau ke showroom atau ke bengkel, Bapak? Saya mau ke showroom, Pak, mau ngeliat-liat unit. Yuk, silakan, Bapak. Salam satu hati, selamat pagi, selamat siang, bisa dibantu, siang. Pak. Siang, izin mau ketemu Pak Idris, Mbak. Pak Idris, saya Rere, Pak, perkenalkan. Boleh, kebetulan Pak Idrisnya juga ada, silakan. Oh, siap, terima kasih. Pak Idris, ada momen? Oh, iya. Pak Anjar. Oh, Pak Idris. Gimana kabarnya? Sehat, Pak Idris. Ya. Terima kasih, ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Habis dari mana nih, Pak Anjar? Habis jalan-jalan, Pak Idris. Kebetulan sama siapa nih? Sama si Manda nih, dia pengen lihat-lihat unit baru nih. Oh, boleh lihat unit baru. Iya. Manda, Pak. Ya, salam. Tadi Manda sama Fajar habis jalan-jalan, terus gak sengaja pas Manda scroll sosial media, ngeliat lagi viral, Honda Beat terbaru ya? Iya betul, gak salah Manda pilih dealer Honda San Prima Sentosa. Iya dong, kayaknya pilihannya Fajar. Boleh itu, Manda. Boleh kali langsung lihat unitnya? Boleh yuk, kita lihat unitnya. Kita lihat unitnya. Nah, ini dia unit terbaru yang viral di tahun 2024. Wah, ini loh, Manda, yang kamu cari di sosial media viral tahun 2024. Wah, banyak ya. Ini tipe-tipenya ada apa aja, Pak? Nah, unit Beat ini ada 4 tipe. Ada Beat Street, Beat CBS, Beat Deluxe, dan Beat Deluxe Smart Key. Kalau untuk warna-warnanya? Untuk warna-warnanya pilihannya ada banyak. Beat Street ada 2 warna, warna hitam dan warna coklat. CBS ada 3 warna, warna merah, hitam, dan putih. Ada 2 warna, warna hitam dan warna silver.
Lalu yang terakhir, Beat Deluxe Smart Key ada 3 warna. Warna hijau, hitam, dan biru. Kalau untuk fitur-fiturnya bagaimana? Apakah sama dengan yang lama atau tidak? Oh iya, infonya Beat terbaru ini sudah dilengkapi dengan sensor anti maling ya Pak Idris ya? Nah, betul sekali. Unit yang terbaru ini sudah dilengkapi anti thief alarm. Jadi kita nggak perlu khawatir parkir dimanapun tempatnya. Oh, sudah aman ya? Iya, tersedia di tipe Beat Street, Beat CBS, dan Beat Deluxe. Jadi hanya ada pada ketiga tipe tersebut ya Pak? Nah, kalau untuk cara nyalainnya bagaimana? Nah, untuk cara mengaktifkan alarm tersebut, kita hanya menyalakan kontak, matikan, nyalakan, matikan. Cukup 2 kali. Dan alarm tersebut akan aktif ketika 60 detik, seperti itu. Oh, jadi alarmnya bakal aktif setelah kita nyalakan ya, Pak ya? Betul. Oh, caranya beda dengan alarm-alarm sebelumnya ya? Sebelum-sebelumnya kan pakai menggunakan remote. Nah. Ini nggak perlu pakai remote lagi, cukup di... Nyalakan 2 kali, berarti nyalakan dan matikan. Nggak ada fitur remote-nya itu ya? Iya, betul. Selain itu, ada fitur tambahan, fitur indikator aki. Indikator aki? Apaan tuh? Nah, fitur indikator aki itu untuk menginformasikan jika keadaan aki itu lowbat, jadi nggak perlu khawatir. Oh, sudah ada informasinya ya, Pak. Itu hanya ada pada tipe apa aja? Nah, semua tipe Honda Beat sudah dilengkapi fitur indikator aki. Pak, Honda Beat ini kan terkenal dengan keiritannya. Nah, dengan adanya fitur terbaru dan bertambah ini, apakah membuat sistem keiritannya berkurang atau tidak? Nggak perlu khawatir, Manda. Honda Beat sudah dilengkapi mesin PGM-FI. Tetap irit mesinnya. Tuh, Manda, cocok sekali buat Manda yang paling irit. Selain fitur-fitur tambahan tadi, apakah ada fitur tambahan lainnya, Pak? Tentu ada dong, Manda, di unit Honda Beat Street. Yuk kita lihat unitnya. Boleh. Ini dia unit terbaru Honda Beat Street-nya. Sudah dilengkapi power charger. Wah, fiturnya berguna banget buat Manda ya. Berguna banget, Manda. Biar Manda nggak kehabisan baterai buat kabarin ayah. Banget. Berarti ini fiturnya udah ada pada semua tipe ya, Pak ya? Betul banget, Manda. Semua tipe sudah dilengkapi power charger. Wah. Manda, salpok sama bannya nih, Pak. Beda ya sama yang lama. Nah, ini dia. Peleknya berbeda sama Beat Street yang sebelumnya. Sekarang sudah menggunakan ring 12. Oh, kalau untuk warnanya? Warnanya sangat cakep. Warnanya titanium bronze. Mantap banget, oh, Pak. Jadi sama kayak Scoopy ya, Pak Idris ya? Betul Mata sekali. Ya. Mirip dengan Scoopy. Kita kan udah bahas Honda Beat Street ya, Pak ya? Nah, kalau untuk tipe CBS-nya ini masih sama dengan yang lama atau tidak? Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat dari depan, tampak bodinya sudah berubah dibanding dengan yang lama. Lalu sudah dilengkapi dengan power charger. Wah, semakin canggih dan semakin bagus banget ya, Pak. Nah, selain itu, dilengkapi dengan kickstarter, berbeda dengan tipe yang sebelumnya. Oh iya, lampunya berbeda loh dengan yang lama, lebih keren loh.
Nah, Manda, sudah cukup jelas belum penjelasan dari Pak Idris ini? Kalau Manda sih udah jelas ya. Nah, kalau untuk Sobat Semprima yang di rumah, udah jelas atau belum nih? Bisa banget ketik di kolom komentar kita. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe.